Ah, kita kembali lagi lah ke Simpang Cimelak, Baraya. Udah ya, nggak sampai ke sana. Lumayan. Assalamualaikum Baraya Kumaha Daramang, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Baraya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baraya kali ini ada di Jalan Lingkar Utara, Baraya di Kota Tasikmalaya, tepatnya di Simpang Cimerak. Kita di depan melihat view atau pemandangan yang luar biasa indah di pagi hari ini, Baraya. Ini jembatan Ciloseh yang sudah tinggal finishing sekian persen lagi lah gitu ya. Nah, ini udah kelihatan luar biasa megah. Ini ada Tugu Kujang di jembatan Ciloseh ini di sebelah Simpang Cimerak, dan dari sebelah sananya pun ada. Kita coba lihat Baraya ke mendekat gitu ya ke jembatan Ciloseh. Yuk. Tuh, nampaknya ini udah diratakan, mau dilapis aspal pada ya. Tuh, luar biasa. Nah, ini kita sudah ada di jembatan Ciloseh, Baraya. Di sisi sebelah barat ya. Kita coba jalan. Ini alat berat untuk pengaspalan. Oh, ini pengaman sisinya, kiri kanannya sudah tinggal merapihkan. Oh, tuh Sungai Cilosehnya. Jalan-jalan. Tuh, sungai di bawah. Kalau terakhir kali ke sini ini baru disusun besinya, sekarang udah di aspal malah. Bukan dicor lagi, karena aspal itu lapisan atas setelah dicor ya. Di beton maksudnya. Jadi warga itu meskipun belum diresmikan sering melintas ke sini, karena kalau berputar jauh ini ada bapak-bapak yang berolahraga, guys. Sambil jalan-jalan ya. Nih, kalau dari Simpang Cimerak mah sisi kanan. Sama batasnya sudah selesai. Jadi
Ningalinya ke dia. Lihat ke bawah. Oh. Aduh. Tuh. Kemarin mah banyak gerombolan monyet, sekarang mah enggak kelihatan. Entah ke mana. Sungainya mah sebelah sana tuh, tengah. Tuh, Gunung Sawal baraya. Ciamis indah banget nih yang dilihat dari sini. Lampu penerangan di tengah, lajur tengah pun sudah nampak tiang-tiangnya berdiri. Ini mah udah jadi saja, tinggal saulat saalit sedikit-sedikit pada ya. Itu hujang dari sebelah utaranya ya. Kita nggak tahu utara atau gimana ya. Pokoknya mah ke arah ya Ciamis saja lah, ke arah Muhammad Hatta lebih anyar ini dari sini ya. Oh iya, kita lihat dari sini. Udah di sisi lagi tadi di sebelah. Kalau udah kelewat sungai dari sebelah sana. Sana sungai. Hijau. Banyak ini kera monyet baraya ini. Tapi nggak kelihatan sih sekarang entah pada kemana. Nah ini teh lebih anyar mana ya. Nah, kita kembali lagi lah ke Simpang Cimanak Baraya. Udah ya, nggak sampai ke sana. Lumayan. Ini katanya 200 meter lebih. Nah. Mungkin ini tinggal satu minggu lah, kurang lebih juga diresmikan. Entah sama Bapak Gubernur kali ya. Seperti halnya kemarin kan alun-alun Singaparna pun di Kabupaten Tasikmalaya diresmikan oleh Bapak Gubernur Pak Ridwan Kamil. Nggak tahu ini kapan peresmiannya, dan mungkin kemungkinan besar itu oleh Bapak Gubernur karena ini proyek nasional kalau nggak salah ini ratusan miliar padanya. Megah sekali ini. Warga Kota Tasikmalaya termasuk sangat bangga punya jembatan megah seperti ini. Ini masukin tuh ke Jalan Lingkar Utara barangnya. Ini mah pas euy luhureun Balungan. Antar apa namanya batas-batas tuh
jadi beresan. Itu saja Baraya ya, untuk walking around informasi di proyek jembatan yang megah di Jalan Lingkar Utara Kota Tasikmalaya atau sering dikenal dengan Jembatan Ciloseh. Cukupkan sampai di sini. Mohon pamit sebelum pamit, seperti biasa mohon dukungannya untuk men-subscribe, menyukai atau like, komentari dan bagikan. Mohon maaf bila ada salah dan hilaf. Hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.